Kira-kira 1,500 anggota polis akan ditugaskan bagi mengawal keselamatan sempena perlawanan Sumbangsih yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Jumaat ini. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata, pihaknya akan memastikan kawalan keselamatan pada tahap tertinggi sepanjang perlawanan tersebut berlangsung. Jadi sesiapa yang nak datang untuk menonton perlawanan tersebut boleh datang tanpa sebarang kerisauan. Tiada sebarang provokasi, ikut peraturan, ikut apa yang disuruh oleh pegawai bertugas, polis dan sebagainya. Pihaknya juga tidak akan berkonformi dengan terhadap sebarang provokasi bagi memastikan tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku. Aksi Piala Sumbangsih antara juara Liga Super 2023 Johor Darul Takzim JDT dan naib juara Selangor FC dijadual pada 10 Mei ini.